Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu, ning, bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Kita masih ada di Griya Polah Tani, di Dusun Bodeh, Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Dan hari ini saya sedang mengadaptasikan burung cici kacamata, atau pleci, atau kacial. Nah, kebetulan ini spesies dari Bali. Jadi cici kacamata atau pleci dari Bali, Lombok, kemudian Jawa itu secara morfologi berbeda. Cuma sayangnya ini yang satu itu lenger ini. Ya, udah dari pasar emang udah lemes. Nah, ini coba di ini. Nah, burung pleci kacamata ini penting untuk keseimbangan ekosistem karena dia pemakan nektar, kemudian pemakan serangga. Nah, itu apa namanya, dan makan biji-bijian. Sayangnya banyak penangkapan liar yang secara serampangan, jadi yang ditangkap tangkapan-tangkapan tua hutan. Nah, ini kalau sedang bereproduksi berarti anak atau telurnya gagal mendapatkan kesempatan hidup, dan biasanya indukannya akan stres. Ini mungkin juga karena apa namanya, entah ini karena di penampungannya atau ini kelenger ini. Semoga ini nanti setelah kena matahari ini sehat. Ini masih ada nih bekas-bekas luka karena pikatan. Jadi kalau ini apa namanya, pleci Bali. Jadi kalau pleci Bali ini paruhnya itu tipis dan panjang, warnanya tidak terlalu hitam paruhnya. Kalau Jawa itu paruhnya lebih pendek dan berwarna hitam, lebih tebal. Kemudian kalau Lombok itu hampir sama, tipis juga paruhnya, tapi warnanya kebiru-biruan paruhnya. Dan burungnya kalau yang dari Lombok itu lebih panjang, lebih besar. Mana yang satu? Itu udah mulai ini ya. Semoga ini betah di sini. Mana ya? Ini ya, apa tahu di sekitaran sini juga ada yang liar. Jadi kalau ada yang betah, karena sifatnya itu berkoloni, dia akan mengundang kawanannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu, ning, bawono, semesta, menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.